Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kreatifu Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai simbol monetisasi pada video kita itu berwarna kuning dan seharusnya berwarna hijau ya, sesuai yang kita harapkan semua simbol monetisasinya itu berwarna hijau. Namun kadang kita mengaktifkan monetisasi pada YouTube kita, kemudian simbol monetisasinya atau simbol dolar itu berwarna kuning. Jadi yang pertama harus kita ketahui kenapa ada simbol warna kuning dan simbol warna hijau. Jadi yang simbol warna hijau itu berarti aman-aman saja, tidak ada masalah pada video kita. Namun jika simbolnya berwarna kuning itu berarti ada temuan dari pihak YouTube ya pada video kita, baik temuan pelanggaran ataupun pelanggaran hak cipta dan sebagainya, pelanggaran pedoman komunitas ya. YouTube juga sebenarnya tidak memberikan secara detail apa pelanggaran pada video kita, jadi kita harus memeriksa sendiri apa-apa yang biasanya menimbulkan pelanggaran. Kemudian yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan jika terjadi demikian? Jadi tergantung ya besar kecilnya pelanggaran pada video kita. Jika pelanggarannya kecil, maka dampaknya juga tidak terlalu besar ya. Cuma YouTube memberikan batasan pada video kita, baik batasan iklan ataupun batasan umur. Yang menonton video kita ya, jadi penonton itu harus login dulu sebelum menonton video kita. Kemudian dampak terbesarnya itu bisa saja video kita dihapus oleh YouTube. Kemudian yang ketiga, apa solusinya jika terjadi seperti itu? Jadi solusinya adalah YouTube tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk mengajukan banding ya, untuk mengajukan banding atau peninjauan kembali kepada video kita. Jadi bagaimana caranya untuk melakukan itu, sebentar saya akan memberikan tutorialnya. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe, mungkin bisa di subscribe dulu channel ini, kemudian like videonya. Kemudian kita lanjut. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi untuk memulihkan kembali ini yang simbol dolar yang warna kuning seperti ini ya. Ini dia simbol warna kuning. Dia biasanya kalau kita arahkan kursor ke sini, maka akan muncul pemberitahuannya, yaitu khusus 18 plus, itu artinya harus umur 18 tahun ke atas ya. Kemudian ini, video ini dikenai pembatasan usia. Penonton harus berusia minimal 18 tahun untuk menonton video ini. Kemudian kita klik yang di simbolnya ini, simbol yang warna kuning. Maka ada penjelasannya di sini. Video ini dapat memperoleh pendapatan iklan terbatas. Nah, iklan kan terbatasi. Kemudian pembatasannya. Nah, di sini ada tinjau.
Maka ini untuk melakukan peninjauan kembali ya, atau mengajukan banding. Maka ini akan kita klik. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini YouTube menjelaskannya, kami melihat ada masalah pada video Anda, meskipun video Anda tidak melanggar pedoman. Video tersebut mungkin tidak sesuai untuk penonton di bawah 18 tahun. Agar komunitas kita tetap aman, kami telah menerapkan pembatasan usia pada video tersebut. Nah, di sini kita langsung saja mulai peninjauan. Kita klik mulai peninjauan. Dia jelaskan lagi seperti ini. Kemudian teruskan lagi. Dan di sini kita centang yang atau kita centang yang di bawah ya, kita tandai yang di bawah. Saya ingin mengajukan banding. Konten ini tidak seharusnya dikenai pembatasan usia. Nah, ini dilakukan banding jika memang kita merasa bahwa video kita tidak ada masalah atau tidak ada pelanggaran, maka kita ajukan banding. Kemudian kita kirim. Kita klik kirim, maka YouTube akan memeriksa kembali sekitar 24 jam sampai 1 minggu, bisa saja 24 jam paling cepat ya, kemudian mungkin paling lama ya 1 minggu. Jika video kita sudah dianggap tidak ada masalah, tidak pelanggaran, maka akan kembali seperti semula, yaitu simbol dolarnya itu berwarna hijau. Oke, jadi terima kasih sudah menyimak video ini. Mungkin teman-teman yang belum subscribe mungkin bisa subscribe ya, dan saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah menyimak videonya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.